Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Siti ya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat. Di musim pandemi seperti ini, kita selalu harus jaga kebersihan ya. Salah satunya kebersihan tempat tidur kita. Nah, kalau bisa spray ya, spray kita 2 hari sekali harus diganti. Nah, untuk sarung bantal ini paling tidak sehari sekali harus kita ganti. Kenapa ya? Karena kalau kita tertidur, kalau kita sedang tidur mungkin ada cairan yang keluar dari mulut begitu ya. Biasanya kita menyebutnya apa ya? Nah, itu mengotori sarung bantal kita dan itu bisa membawa kuman penyakit. Nah, kali ini Miss Siti akan mengajak kalian semua untuk berkreasi membuat sarung bantal tanpa mesin jahit. Oke, kita lihat yuk cara pembuatannya. Di tas lesson kit kalian kemarin, Miss Siti sudah membawakan kain katun semacam ini. Ya, ini kain katunnya kurang lebih ukurannya 75 cm kali 100 cm. Nah, ini ya. Oke. Kalian tinggal menyediakan benang dan jarum, kemudian gunting. Guntingnya itu tidak perlu gunting khusus kain sih, tapi ini kebetulan Miss Siti punya gunting khusus kain. Yang penting guntingnya itu tajam untuk memotong kain. Nah, sekarang kita potong dulu kainnya seberapa yang akan kita butuhkan untuk sarung bantal. Pertama, kainnya kita lipat kurang lebih ukuran 50 cm. Ini kurang lebih 50 cm. Pastikan lurus. Nah, kalau sudah lurus, kita akan memotong. Ini sudah menjadi dua bagian yang sama, kita potong lagi. Kita sudah mendapatkan bagian yang sama, ukuran 50 x 75 cm. Kemudian bagian yang ini kita akan paskan lebarnya 50 cm. Ini nanti akan kita jadikan sebagai penutup ya. Nah, ini kita potong selebar 50 cm saja. Ini tadi kainnya dipaskan dulu, sisanya kita potong. Nah, ini ada bagian sekecil ini yang tidak akan kita pakai ya. Jadi sekarang kita akan menjahit 3 bagian kain, 2 yang sama besar 50 x 75 cm dan ini penutupnya kurang lebih ukurannya 20 x 50 cm. Kita pasang benang di jarumnya dulu ya. Kita akan menjahit keliling. Jadi ini dibalik dulu, bagian yang bagus itu bagian luar, kita balik seperti ini ya. Kita menjahitnya di bagian yang dalamnya atau yang tidak bagus, bagian kita sebut bagian jelek ya.
Kita hari ini akan menggunakan teknik jelujur. Teknik jelujur itu pernah dipraktekkan anak-anak semua ketika kelas 3. Kita akan menjahit bentuk U. Menjelujur dari sini. Ini ya bentuk U. Tapi sebelumnya kita akan jelujur dulu bagian penutupnya. Penutupnya nanti seperti ini. Ya, tapi kita akan jahit dulu bagian ujungnya supaya rapi. Kain kecil yang akan kita gunakan sebagai penutup, kita jahit jelujur dulu tepinya supaya rapi. Jelujur ya, jelujur itu yang hanya naik turun ya. Nanti jejaknya seperti tanda strip, strip, strip. Kita jahit jelujur hingga ujung ini. Boleh di-cut dulu sambil aku selesai. Ini jahitan jelujurnya sudah hampir tepi ya. Ingat jelujurnya kecil-kecil saja, kurang lebih 30 setengah senti supaya hasil jahitannya kencang. Nah, kegiatan membuat sarung bantal ini untuk dua kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama, anak-anak nanti bisa untuk memotong dan menjahit jelujur bagian yang kecil ini yang akan jadi penutup. Nanti untuk pertemuannya kedua bisa diselesaikan jahitannya. Kalau sudah sampai ujung, jangan lupa kita tali mati ya, supaya jahitannya tidak lepas. Ditali mati 2 hingga 3. Nah, ini sudah jadi, penutupnya sudah kita jahit jelujur. Langkah berikutnya kita akan menjahit bentuk U dari ujung ini dan ini. Oke. Dipaskan dulu, pastikan semuanya sama ukurannya. Nah, ini ya, dilihat dulu, cek lagi, ini ada 2 lapis. 1 2 3. Jadi yang bagus ketemu bagus, kemudian yang ini ya, kita akan menjahit. Ini ditumpuk 3. Kita memulai menjahit dari ujung kanan, ambil kurang lebih 2 cm. Kenapa nggak boleh terlalu mepet? Karena nanti kita akan mengambil space untuk menjahit yang bagian dalam ya. Jadi kalau di atasnya kurang lebih 1 cm, dari samping kanan 2 cm. Kurang lebih seperti ini posisinya. Jelujur sama, naik turun. Sampai ujung sini, nanti ditali mati. Kita jahit dulu. Ikat dulu aja. Melewati yang ini tadi, juga kita jahit jelujur ya. Pokoknya ini dijelujur sampai ujung. Nah, ini dijahit. Nah, bagian sini kan kita menjahit 3 lapis, mulai ini kita 2 lapis ya. Tetap sama, naik turun. Sudah sampai ujung, kita seperti biasa setiap kali mengakhiri jahitan jelujur, diikat tali mati 2 hingga 3 supaya jahitannya kencang, tidak lepas. Ini sudah ditali mati. Berikutnya kita akan menjahit jelujur dari sisi yang ini ya, dari kanan ke kiri. Kurang lebih dari ujungnya, ambil 1 cm ya. Jangan terlalu mepet. Naik turun sama sampai tepinya. Dapat di-cut dulu. Sudah sampai ujungnya, kita tali mati lagi 2 hingga 3 kali.
terakhir. Ya, sisi yang bagian tadi akan kita jahit juga sama. Dari ujung sini kanan ke kiri. Jika kalian mendapatkan kesulitan saat bundel benang atau mengikat benang, boleh minta bantuan orang tua. Tapi saat menjahit, tolong sebisa mungkin kalian sendiri ya. Bantuan hanya untuk mengikat benang. Ikat dulu. Oke, hampir sampai ujung. Ya, nanti sampai ujung tolong sisakan kurang lebih 2 cm dari ujungnya ya. Ini kurang lebih 2 cm, kita tali mati. Kurang lebih 80% kita sudah hampir menyelesaikannya. Kita sudah mendapatkan jahitan jelujur berbentuk U. Ya, ini samping, bisa dibilang ini samping kanan, ini bawah, ini samping kirinya. Kemudian kita tinggal menjelujur bagian atas atau penutupnya. Bagaimana caranya? Nah, ini bagian, ini terakhir kita jahitan. Di sesi terakhir ini ada 3 bagian ya. 1, 2, 3, ada bagian kain. Yang pertama kali akan kita jahit adalah, ini kita sebut saja ya, nomor 1, 2, 3. Yang akan kita jahit adalah lapis kedua. Caranya, yang lapis kedua ini kita lipat seperti ini, kurang lebih 1 cm. Dan akan kita jelujur. Tinggal 2 kali tahapan dan selesai ya. Di tahapan terakhir menjahit sarung bantal ini, kita akan menjahit bagian penutupnya. Ini bagian penutupnya ada 3 lapis ya, 1, 2, 3. Kita akan menjahit yang lapis kedua. Ini lapis kedua kita jahit jelujur. Nah, kurang lebih. Nah, ini kenapa tadi Miss Titik bilang harus disisakan 2 cm karena maksudnya akan menjahit ini ya. Kita jelujur. Hanya satu bagian yang tengah saja, yang nomor 2. Kita jelujur hingga tepi sini, nanti ditali mati. Kain kedua sudah kita jahit jelujur ya. Sekarang kita tali mati. 2 hingga 3 kali, seperti biasa. Kita akan menjahit tahapan terakhir. Sekarang kita akan menjahit tahapan terakhir ya untuk penutup. Tadi ini kan ada 3 lapis ya. 1, 2 tadi yang kita jahit dan 3. Nah, kita akan menjahit tahapan terakhir yaitu kain yang pertama dan ketiga akan kita jahit jelujur, akan kita jahit, tapi jangan sampai jahitan kain yang kedua ini ikut kejahit, tidak boleh. Jadi hanya menjahit antara kain ke satu dan ketiga. Nah, jadi jangan sampai yang bagian kedua tadi ikut kejahit ya. Kita mulai jahit kain pertama dan ketiga. Pastikan tidak sampai kena kain yang tengah atau yang kedua. Sesi terakhir menjahit sudah sampai ujung, jangan lupa diikat. Nanti tinggal dibalik dan sudah jadi deh. Wow, sekarang ini sudah jadi sarung bantalnya, sudah terlihat kan jahitannya? Ada kurang lebih tadi kita menjahit ada 6 sisi. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan tadi bagian yang dalam ini 6.
Sekarang kalau kalian perhatikan, ini jejaknya terlihat sekali ya. Nah, sekarang kita balik. Nah, ini sarung bantalnya sudah jadi. Kita balik dulu. Oke, sarung bantalnya sudah jadi. Nanti kita akan memasukkan bantalnya lewat sini. Dan ini sebagai penutup ya. Kita coba masukkan bantalnya ya. Nah, berfungsi nggak nih? Nah, ini tadi tutup yang kita buat. Ini fungsinya untuk menutup bagian ini ya. Jadi, bantal kita tidak akan keluar-keluar. Wow, sudah jadi sarung bantalnya. Hebat sekali, anak-anak kelas 4. Kalian sudah berhasil membuat sarung bantal. Kalian tambah mandiri. Nikmati kegiatan menjahit ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan. Ingat ya, kegiatan kali ini untuk 2 kali pertemuan, jadi kalian tidak perlu terburu-buru. Oke, selamat mencoba dari rumah, selalu jaga kesehatan, jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker ketika keluar rumah. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.